Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Kang Haji Syamsul. Pada konten kali ini, saya akan mencoba mengupas tentang tata cara atau adab memotong kuku dan waktu yang tepat untuk melakukannya menurut ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuku adalah bagian tubuh yang sangat lunak dan terus tumbuh. Oleh karena itu, jika telah sampai pada panjang tertentu, kita dianjurkan untuk memotongnya, baik itu kuku jari tangan maupun kuku jari kaki. Membiarkan kuku dalam keadaan panjang sama halnya dengan membiarkan kuku menjadi sarang kotoran. Sebab kuku adalah bagian tubuh luar yang berinteraksi langsung dengan segala sesuatu. Maka oleh karena itu, mari kita simak bagaimanakah dan kapankah waktu yang tepat untuk memotong kuku. Semua ini telah diatur dalam Islam supaya memotong kuku itu bernilai dari adat menjadi ibadat, dari kebiasaan menjadi sunnah yang sesuai anjuran. Adapun adab atau cara memotong kuku dalam Islam yaitu ada 4 cara. Namun di sini saya hanya akan mengambil salah satunya saja, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa adab atau cara memotong kuku ialah diawali dari tangan kanan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, jari telunjuk. Yang kedua, jari tengah. Yang ketiga, jari manis. Lalu jari kelingking. Dan yang terakhir, jempol atau ibu jari tangan kanan. Lalu dilanjutkan dengan memotong kuku jari pada tangan kiri dengan urutan sebagai berikut: 1 jari kelingking, 2 jari manis, 3 jari tengah, 4 jari telunjuk, dan terakhir jempol atau ibu jari tangan kiri. Adapun adab memotong kuku jari kaki yaitu dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu. Dengan susunan, yang pertama jari kelingking, yang kedua jari manis, lalu jari tengah, dan jari telunjuk, dan terakhir ibu jari kaki kanan. Lalu kemudian dilanjutkan ke kaki kiri dengan memotong kuku ibu jari kaki kiri terlebih dahulu. Lalu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan berakhir di jari kelingking kaki kiri. Itulah adab atau cara memotong kuku yang sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya telah diatur hingga harinya pun ada sunnahnya. Lalu kapankah waktu yang tepat untuk memotong kuku? Silakan disimak baik-baik, supaya kita tidak menyalahi aturan. Dan keterangan ini bersumber dari kitab Al-Bajuri Juz 1. Jika kita memotong kuku pada hari Ahad atau Minggu, maka hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya keberkahan dalam hidupnya. Dan jika kita memotong kuku pada hari Senin, maka hal tersebut akan mendatangkan berkah pada ilmunya. Jika memotong kuku di hari Selasa, maka akan mendatangkan bencana dan kerusakan. Dan jika memotong kuku di hari Rabu, maka hal tersebut akan mengakibatkan buruk budi pekerti dan akhlaknya. Jika memotong kuku di hari Kamis, maka hal tersebut akan menjadikan diluaskan dan dilapangkan rezekinya.
Dan jika di hari Jumat akan menjadikan orang tersebut punya sifat belas kasihan pada orang lain atau sifat welas asih. Dan terakhir, jika kita memotong kuku di hari Sabtu, maka hal tersebut akan menyebabkan kita menjadi banyak makan. Dari semua keterangan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa anjuran hari yang disunahkan untuk memotong kuku adalah hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Dan hendaknya diawali dengan membaca basmalah, istighfar, salawat Nabi, dan la ilaha illallah. Dan jika selesai memotong kuku, maka hendaknya potongan kuku tersebut dikubur di dalam tanah. Oke sobat semua, itulah sekilas tentang adab atau tata cara memotong kuku menurut anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Tunggu konten selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Haji Samsul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Oke?